Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Wekpop, nah berjumpa kembali di channel by Wekpop. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuka WhatsApp di komputer atau di laptop. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama silakan kawan-kawan buka browser di komputer atau laptop, baik itu Chrome, Opera Mini, Firefox, ataupun yang lainnya. Nah, silakan kawan-kawan buka browser. Nah, di sini saya menggunakan Chrome, kemudian ketikkan WhatsApp Web. Nah, ini dia situsnya. Bisa kalian langsung ketikkan situsnya web.whatsapp.com, kemudian tinggal ditunggu saja. Untuk menggunakan WhatsApp pada komputer Anda, buka WhatsApp pada telepon Anda, ketuk menu titik tiga atau setelan dan pilih perangkat tertaut. Arahkan telepon Anda ke layar ini untuk memindai kode tersebut. Oke, nah langsung saja kita buka di HP-nya. Nah, sekarang WhatsApp sudah terhubung di komputer kita. Ini adalah WhatsApp-nya. Nah, izinkan notifikasi. Oke, begitulah cara untuk menghubungkan WhatsApp di komputer atau di laptop. Nah, jangan lupa tonton video setelah layar akhir berikut ini. Jangan dulu pergi karena akan ada banyak video-video bermanfaat di channel Bayu Epop ini. Demikian dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.